Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa melakukan penyemprotan cairan desinfektan serta membagikan sabun dan bilik sterilisasi di pusat keramaian dan tempat ibadah. Penyemprotan serta pembagian sabun dan bilik sterilisasi hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil merupakan bentuk komitmen partai dalam turut serta membantu pemerintah guna mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan pemasang bilik sterilisasi di semua perbatasan-perbatasan itu masuknya daerah Kepri, Singapura, dan Malaysia. Kita juga melakukan pencucian, memasang tempat-tempat cuci tangan yang portable di beberapa daerah, membagikan sabun kepada masyarakat. Kita juga melakukan penyemprotan di sekitar di hampir semua daerah yang terus itu continue kita lakukan terus menerus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan PKB Kabupaten Indragiri hari ini dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Pembagian bilik sterilisasi lebih ditunjukkan di tempat pusat keramaian serta pelabuhan di kecamatan yang berbatasan dengan daerah lain, seperti Guntung dan Pulau Burung. Penyemprotan cairan disinfektan juga akan dilakukan secara rutin setiap minggunya minimal 2 hari sekali. Tim Gemilang Televisi melaporkan.